Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tini aja mau berbagi resep mau bikin tahu isi sayur, guys ya. Isi sayur. Nah, bahan-bahannya sudah aku cuci semua dan aku siapin semua ya. Nah, bahan-bahannya terutama, nah ini pakai tahu mateng ya, tahu mateng dan sudah aku belah. Nanti isinya dimasukkan ke sini ya. Dan ditambah lagi sama toge. Nah, ini togenya kecil-kecil, toge sudah aku cuci guys ya. Togenya. Nah, ditambah lagi sama wortel nanti, wortel. Terus ditambah lagi sama seledri. Nanti diulenin ya, diulenin atau diadonin sekalian di sini. Terus dimasukkan ke dalam tahu, jadi tahu isi ya, terus digoreng nanti ya, guys ya. Terus ini tepung terigunya ya, tepung terigu yang nanti buat goreng ya. Nanti dikasih air secukupnya ya, jangan terlalu encer, jangan terlalu kental ya, secukupnya ya. Nanti buat bikin goreng, digoreng ya. Nanti dikasih air, diaduk-aduk. Nah, bumbu yang dihaluskan ini bawang ya, tadi aku pakai bawang 4 siung, lada bubuk setengah sendok, 1 sendok garam kasar, setengah sendok Royco. Nah, nanti ini dihaluskan, terus dituangkan ke dalam sini, terus diulenin ya atau diaduk-aduk ya, terus dimasukkan ke dalam tahunya. Terus langsung digoreng sama nanti ini tepungnya ya, atau diadonin nanti. Ini nanti sekalian diadonin sekalian sama ini. Nah, nggak usah banyak ngomong, langkah selanjutnya ya. Sekarang mau menghaluskan ini dulu, terus ngaduk ini ya, buat ngisi tahunya nanti. Yaudah, let's go. Langkah selanjutnya sekarang mau ngaduk-ngaduk ya, ngaduk sayurnya. Pakai sarung tangan dulu. Nah, ini udah dijadikan satu ya, wortelnya sama bumbu-bumbunya tadi yang dihaluskan. Sekarang diaduk biar merata, biar sama-sama rasanya ya, sama diremek-remek ya. Bumbunya yang dihaluskan tadi udah dimasukkan sini sekalian ya. Coba dulu kurang apa ya. Udah. Nah, sekarang dimasukkan ke dalamnya tahu ya. Tahunya udah dilubangin. Dimasukkan dikit-dikit. Karena tahunya kecil ya. Karena tahunya kecil.
tahunya kecil banget tuh. Apa-apa yang penting ada isinya. Nah, ditata di sini nanti sekalian digoreng. Nah, tepung terigunya udah dikasih air ya, nanti yang buat goreng. Kecil banget guys ya tahunya, jadi diisi nggak terlalu banyak. Pakai daging juga bisa guys. Jadi aku pakai ini, cuman pakai sayur ya, pakai toge sama wortel. Jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis. Semoga kalian selalu panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga masa-masaanku bermanfaat buat kalian. Dan semoga kalian semuanya sukses semua. Amin.
dan jangan lupa tombol loncengnya ya. Masih sedikit ya sayur-sayurnya, nanti sekalian digoreng aja. Tahunya udah habis. Nah, udah siap guys. Sekarang tinggal goreng ya. Nah, ini guys, udah siap diisi ya dan siap digoreng guys. Nah, cuman segini, satu piring aja ya, sudah diisi tahu, karena tahunya kecil-kecil ya, jadi itu sayurnya masih ada, nanti sayurnya digoreng sendiri aja. Nah, ini tahu isi sayur siap digoreng guys ya. Nah, ini hasilnya, nanti ditunggu hasilnya gimana. Nah, ini yang buat goreng tepungnya, tepung terigu ya. Nah, sekarang siapin teflonnya, dikasih minyak secukupnya ya, kalau bisa yang banyak ya, karena menggoreng tahu isi. Sekarang panasin teflonnya dulu ya. Oke, let's go, mau digoreng tahunya. Nah, langkah selanjutnya mau menggoreng ya. Ini minyaknya sudah agak panas. Nah, dikasih minyak yang banyak ya, karena menggoreng. Sekarang cuci tangan dulu ya, karena pakai tangan enak, pakai tangan kalau mau goreng.
langsung saja digoreng ya. Untuk kalian ditarik. Goreng sekalian ya guys ya, karena nggak terlalu banyak, cuma beberapa biji aja karena teflonnya ya juga cukup besar ya. Balik ya satu persatu biar sama matangnya. Pelan-pelan dibalik ya guys ya, biar kuningnya sama, matangnya tuh sama, biar kelihatan cantik.
sudah agak menguning ya guys. Sudah siap dipilihkan. Pilihkan api kacangnya nanti gosong ya. Nah ini guys, tahu isinya udah siap dihidangkan ya. Wah, mantap guys, gurih, lezat, cocok nih buat camilan.